Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Febri Taksel Nanda. I'm an English teacher in SMA Unggul Cunya Din Lamsa. Today, I have made a learning video, an assignment for teacher professional education program. The topic that I've chosen is about descriptive text. I teach the structure, social function, and how to make it. The learning that I use is the problem-based learning with the differentiated learning. The way I teach, such as giving the picture from PowerPoint, video, and also students' worksheets. In differentiated instruction, I will ask students to answer the question and also the product that will be produced by students, such as picture and video on Instagram. Gambaran berarti teks
descriptive text itu adalah teks gambaran. Ya. Ada yang ngerti, ada yang paham apa itu teks deskriptif? Belum. Belum ya. Oke. Nah, kenapa kita belajar deskriptif teks ini? Nah, saya mau kasih tahu kalian, deskriptif ini penting sekali untuk dipelajari karena kalian nanti bisa menjelaskan sesuatu hal, ya, baik itu benda, barang, dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum ya, sebelum saya nanti akan memberikan kalian tugas dan juga KPD, kita saksikan dulu ya, yang pastinya ada video mengenai deskriptif. Oke. Functionnya itu untuk menjelaskan sesuatu, benda, orang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Nah, unsur kebahasaannya itu pakai unsur kebahasaan apa? Ada yang tahu? Tadi ada yang namanya unsur kebahasaan dari descriptive text. Simple present. Iya, apa? Simple present. Ini dia. Descriptive text adalah jenis. Kasih kalian analogi ya, analogi. Misalkan kamu ya jumpa sama Sir, ya kan? Terus ditanya sama dia, gimana Sir itu orangnya? Ya kan? Pasti kamu menjelaskan ya kan? Sir Febri itu dia bisa bahasa Inggris, dia itu sekolahnya di SMA Manggulutnya di Lamsel, menggambarkan describe, ya itu analoginya. Misalkan kalian nanti, misalkan kalian itu pergi ke mana ya, misalkan ke hutan itu ya, ada yang pernah pergi ke hutan itu? Semuanya udah pernah pergi ya. Nah, misalkan nih contohnya aja, ada satu orang yang gak pernah pergi ke hutan itu, ditanya hutan itu seperti apa, terus kalian jelaskan hutan itu besar, dia banyak pohon-pohon, ada monyet-monyet, ada jerapah gitu kan, ada harimau, ada buaya. Terus juga apa lagi? Ada jembatan. Saya bilang the great singer, penyanyi yang hebat. Apa lagi untuk identifikasinya? Judulnya apa nih? Into 5 groups ya. Sir mau kalian membuat kelompok menjadi 5 kelompok. Oke, langsung kalian ya. Kalian kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.